Kata Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, apalah nak jadi dengan Malaysia baru ini? Dah jadi Malaysia haru biru. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan merujuk kepada senario politik negara mutakhir ini membabitkan pertelingkahan dalaman Parti Komponen Pakatan Harapan. Katanya mereka bergaduh mengenai milik siapa jawatan Perdana Menteri dan sampai bila. Siapa punya skandal lebih buruk dan hangat sensasi. Katanya lagi ketika Perhimpunan Agung UMNO 2019 berjalan dengan baik, kita lihat parti lawan Parti Keadilan Rakyat berantakan sehingga ada yang berbalut kepala. Yang amat membimbangkan kita ialah pergaduhan ini sudah mula membabitkan menteri-menteri dari PKR yang sepatutnya menumpukan sepenuhnya perhatian untuk membangunkan negara. Jadi apa akibat kepada rakyat dan negara, katanya. Tambah beliau, pertelingkahan berkenaan pastinya mewujudkan persepsi bahawa Malaysia kini berada pada tangan yang salah. Apatah lagi ia tidak melibatkan soal kepentingan rakyat ataupun usaha membantu kehidupan masyarakat di peringkat bawah yang tidak mendapat bantuan mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin melambung tinggi. Dakwanya, sejak perubahan pentadbiran negara, pelabur asing telah meninggalkan bursa Malaysia melibatkan pelaburan berbilion ringgit, menjadikan prestasi bursa Malaysia sebagai antara yang terburuk di dunia sepanjang tahun ini. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi video terbaru dari Dramawan.